Beralih ke informasi lainnya, saudara. Dalam waktu dekat, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau segera menikmati fasilitas asrama. Di mana dalam waktu dekat, asrama bantuan Kementerian PUPR segera beroperasi. Dalam waktu dekat, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau segera menikmati fasilitas asrama. Keberadaan asrama juga sebagai penunjang aktivitas pembelajaran bagi para mahasiswa, salah satunya mahasiswa yang berasal dari luar kota Pekanbaru, sehingga dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Rektor Universitas Muhammadiyah Riau, Saidul Amin, menegaskan, sejauh ini tahapan pembangunan asrama sudah berjalan sesuai dengan target dan harapan, di mana dalam waktu dekat atau menjelang akhir tahun 2023 ini, keberadaan asrama dapat segera difungsikan untuk para mahasiswa. Bulan November diresmikan. Kita berharap nanti Menteri PUPR lah yang akan meresmikannya. Sementara bangunan Tajrid Center juga terus kita benahi. Alhamdulillah yang sudah terkumpul itu uang cash sekitar 2 miliar lebih gitu kan. Kalau berupa barang yang diwakafkan orang itu mungkin ada sekitar 3 miliar lebih gitu. Jadi kalau diapakan ada sekitar 6 miliar lah. Itu yang menjadi modal awal kita untuk membangun Tajrid Center ini. Selain pembangunan asrama, Universitas Muhammadiyah Riau juga sedang membangun gedung Tajrid Center melalui dana wakaf. Yogi Sastraharja melaporkan.